kekuatan biar kamu sehat. Abis ini kita ketemu anak-anak di tempat biasa ya. Al, tadi kamu pakai lipstik apa? Bagus, aku mau dong. Bentar. Ini nih, yang ini. Ini. Aku mau samaan, ah. Acep, kenapa ya? Telepon gua dari tadi gak diangkat-angkat. Sibuk kali. Acep udah gak mau lagi gabung sama kita semenjak kejadian itu. Udahlah, biarin aja. Gak ada dia juga gak apa-apa kok. Aku mau pesen minum lagi dong. Itu kan Rida adiknya Nia. Rida, sini. Ih, apa yang dipanggil sih Al? Hai kak. Sendiri? Iya nih kak. Sini, gabung aja sama kita. Sini, duduk sini. Mulai. Sini. Usaha. Makan. Mau pesen apa? Gue juga sekalian mau pesen nih. Apa aja deh kak. Oke deh. Mas. Truth or dare? Cepet dong, gitu aja lama. Dare. Lompat dari lantai 2. Ih, gila lu. Jangan nih, ini cuma game kok. Gak harus diikutin. Ya gak guys? Haruslah. Gak ada tantangan lain. Aku takut ketinggian. Namanya juga tantangan. Harus lakuin sesuatu yang kamu gak suka. Kalau yang kamu suka, itu namanya hobi. Ayo buruan kita ke atas. Ayo buruan, lihat tuh. Gak tinggi kan? Sakit lu. Buruan, ayo cepet naik. Ayo cepet. Ayo naik. Nih ya cepet. Iya tuh. Gak tinggi kan? Mana penakut. Ayo tuh kan gak apa-apa. Iya. Mainan gila. Iya. Gua gak mau ikutan lah. Sini kemarin gimana ya? Udahlah, gak usah dibahas. Kan kita udah bikin perjanjian. Lagian ngapain sih main game-game kayak gitu? Gak jelas.
Ambilin minum dong, Dek. Dek. Dek, ambilin minum. Aku juga enggak ada terus sih. Ih. Halo ya, kayaknya kita harus ketemu deh. Ada yang mau gue omongin. Ya, kita ketemu di tempat biasa ya. Yaudah, see you. Ya, kayaknya gimana ya? Kepikiran. Kenapa? Ya, maksudnya ya. Nia, biarin aja sih. Sebenarnya aku juga dapat chat kayak gitu, tapi aku kira bukan. Sama, gue juga. Ini chat kedua aku, Al. Awalnya aku kira orang iseng. Tapi kok aku makin ngeri ya? Bentar, gue yang Fahri sama Rifan ya. Boleh, boleh. Gimana? Gimana? Ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Tuh kan, aku yakin. Ini tuh bukan orang iseng. Duh, gimana ya, Yang? Aku jadi takut. Pusing jadinya. Kayaknya kita harus balik lagi deh ke gedung tua itu. Iya bener ya. Kayaknya kita harus balik lagi deh. Udah mulai gak jelas nih. Mau balik duluan aja deh. Jangan ada yang pergi ya. Rida, kamu kok ada di sini? Mari kita mulai permainan yang sudah kalian mulai. Main Truth or Dare yuk. Biar seru. Enggak. Gua gak mau ikut. Itu ganjaran buat orang yang gak mau ikut main.
Apa-apaan kamu, Rida? Acep, Acep kenapa gak ikut main? Acep udah meninggal. Dia menolak buat main. Or dare. Truth. Kamu memberikan kesaksian apa soal kejadian Mia jatuh kemarin? Gue ceritain apa yang sebenarnya terjadi. Kalau Mia terpeleset jatuh di sini. Pengkhianat. Kita kan udah sepakat bakal bersaksi kalau Mia itu bunuh diri. Gue gak bisa ya, lidah gue kaku. Gue juga ngerasa hina pas kita bikin laporan palsu tentang bunuh diri. Terdalam Ardi yang kamu tahu? Hah? Rahasia apa? Aku gak tahu apa-apa. Jawaban salah. Alia, kamu ingat waktu dapat SMS dari orang yang tak dikenal bahwa Nia dan Aldi berhubungan? Kamu tahu itu? Itu Vira yang kirim. Hah? Maksudmu apa, Vir? Dia sengaja membuat kau menderita. Ya, itu ganjaran buat dia. Temanan kalian palsu. Ternyata kejujuran lebih menakutkan. Der. Enggak. Udah gila lu ya? Gua enggak mau. Enggak. Dan kalau lu enggak mau, lu mati. Lu ingat kejadian Acep dan Vira juga tadi?
Hai teman-teman, jadi hari ini aku mau bikin tutorial makeup untuk menyamarkan bekas luka kayak gini. Jadi pertama-tama aku pakai foundation. Terus kita ketanganin. Habis itu kita aplikasiin ke yang bekas luka kayak gini. Ditep-tep aja. Jadi sekarang aku tinggal ngegambar alis aku. Pertama, aku bingkai dulu alis aku kayak gini. Aku harus bicara jujur sama kamu. Bicara apa? Sebenarnya aku suka sama dia. Hah? Dan aku sama dia melakukan sesuatu. Mia? Mia? Apaan sih kamu? Aku yang. Apa yang gitu sih? Bisa dibiarin deh. Kita harus cari jalan keluarnya. Gue juga bingung nih. Gimana ya? Kamu ada ide enggak? Apalagi aku pusing yang ada. Ya, numpang ke toilet ya. Apa gak sebaiknya kita balik lagi ke rumah tua itu? Enggak, gue gak mau. Trauma juga sih. Tapi gimana? Kesinan. Iya, Mang. Mau kemana, Mang? Mau berdarin keran, Mang. Oh iya. Bantu-bantu di sini. Gue beli air minum ya, sorry sih, Mangnya. Terima kasih.
aja nih. Guys, balik lagi sama kita di sini. Kita mau ngenalin game yang lagi happening di kalangan anak muda. Ya, jadi untuk kalian ya, anak-anak muda, kalian wajib banget ikut challenge ini ya. Nama challenge-nya? Truth or Dare. Harus coba ya. Roll and action. Anjing, tandai gie, kameramen aing goblok. Gimana Pak syuting kali ini, Pak? Pak. Baik tuh. Pak. Syuting hari keberapa ini, Pak? Keempat. Oh, keempat. Gimana Pak jadi kameramen kemarin jam 1, Pak? Diam, Pak. Udah. Ya. Kameramen lu ngomong bacot. Aing capek. Libur atuh. Jadi sekarang kita syuting hari ke 4. 4. Syuting Truth or Dare. Oke. Okay. Stasiun di mana tuh, A? Anjay. Siap. Selamat. Senang dulu awalnya. Oh, gimana ngapain jangan lu.